Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fil haflatil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala sayyiduna Ali karramallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur syakur. Semoga dengan berkah rahmat kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini dicatat amal soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta, jaksa termulia anti durhaka, hakim tertinggi anti korupsi, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan asbahut tabi'in, dan kita selaku umat yang selalu mutaba'ah pada ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair beserta keluarga yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Tak lupa pula semua jajaran Dewan Kiai beserta keluarga yang sama saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Guru-guru kita yang selalu mendidik kita, mengajar kita, dan menuntun kita dengan ikhlas dan istiqomahnya dalam mengajarnya, semoga dijadikan amal soleh yang insya Allah hasilnya akan didapatkan di akhirat nanti. Tak lupa pula semua jajaran personalia, baik itu putra ataupun putri, yang sama saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Semua santri, baik putra ataupun putri, yang sedang mencari ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. 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 Adapun berdirinya saya berdua di atas panggung ini, yaitu bertugas sebagai pengatur waktu penaja acara, yang sering dikenal lagi dengan MC, yaitu Master of Ceremony. Adapun matapun acara yang akan dikedepankan pada malam kali ini, yaitu ada 4 matapun acara. Yang pertama pembukaan,
yang akan diisi oleh pembacaan ayat suci Al-Quran beserta solawat. Yang kedua, pengumuman-pengumuman. Yang ketiga, yaitu acara inti, ialah Tarbiyatul Mubalighin tingkat 3 Ibtida Putra bagian 2 dan Bahsul Kutub tingkat 1 Sanawi Putri. Dan yang keempat adalah doa serta tutup. Supaya acara ini dipenuhi dengan berkah dan mengandung hikmah, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut ke kalimat thayyibah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La wujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La cepat waktu dan tidak membuang waktu, marilah kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat pembukaan yang akan diisi oleh pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salawat, yang akan dikedepankan oleh Al-Qari Al-Ustaz Al-Syeikh Al-Alim Syahid Fauzi Muharram. Padanya waktan wa mahalan mufadhalan.